Wah, saya suka sekali baca buku ini. Aku jadi tahu banyak tentang tumbuhan dan binatang, terus banyak pengetahuan yang lain. Kamu hebat ya, bacaannya keren banget. Kalau aku yang baca pasti itu udah pusing. Ya iyalah, aku kan pintar, gak kayak kamu yang bodoh cuma baca buku dongeng beginian doang. Makanya belajar, dasar bodoh. Kok kamu gitu sih ngomongnya? Eh, kenapa nih kok pada berantem? Itu tuh kak, aku tuh cuma kasih tahu dia harus baca buku yang bikin pintar kayak gini. Itu tuh kak, dia bilang aku bodoh. Loh, kok gitu sih? Gak boleh ya ngomong bodoh ke temannya. Karena kata-kata itu tuh gak bagus. Kita tuh harus memperkatakan yang baik, yang positif. Gak boleh loh ngomong sembarangan. Karena mulut kita penuh dengan kuasa. Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita mau belajar sama-sama ya untuk berkata positif. Karena mulut kita itu penuh dengan kuasa. Amin adik-adik. Shalom little warrior. Shalom. Yuk teman-teman semua, kalau Cibel bilang shalom dijawab ya. Biar kita semangat dong, walaupun Cibel gak bisa lihat kalian di rumah masing-masing. Tapi biar iman kita, gairah kita, roh kita bersemangat. Amin. Shalom little warrior. Shalom. Kita mau muji Tuhan sama-sama. Yang siap muji Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya, ikuti Cibel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari yang indah banget Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Tuhan berkati ya dari awal hingga akhir. Supaya kami semangat, supaya kami happy. Memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yuk sama-sama adik-adik kita nyanyikan lagu ini ya. King Kong badannya besar. Tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar. Tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Oh belum tentu Cibel. Oke, masih semangat ya memuji Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan ya adik-adik. Tepuk tangan ya. Kiri, kanan. Dalam samudra, tanganku ku angkat pada
baik, sebab dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kasihmu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Nah, teman-teman, Kak Bella mau ajakin gerakan ya. Sama-sama dong, jangan ada yang diem-diem dong. Nanti kalau ada kata-kata baik, kita kayak gini ya. Asik, jempolnya, jempolnya dong ya. Oke, adik-adik, sama-sama bergerak buat Tuhan. Yuk, sama-sama nyanyikan ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Let's go. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih sekali lagi sambil lompat. Bersyukurlah kepada Tuhan. Let's go. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sudah mulai panas ya teman-teman, sudah mulai berkeringat. Kita sekali lagi ya harus lebih semangat buat Tuhan. Nah ini ngomongnya harus sungguh-sungguh ya teman-teman, nyanyinya harus sungguh-sungguh. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, injak bumi. Hati-hati gunakan kakimu, injak bumi, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, sekarang mulut ya. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, sekarang mulut lagi. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, sekarang lebih kenceng. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Oke adik-adik, sekarang boleh tarik nafas, tenang ya. Sekarang kita mau apa? Mau dengerin firman Tuhan. Yang siap boleh dong bilang, aku. Yeay, yuk kita boleh teman-teman, boleh duduk lagi, relax lagi. Tapi jangan tidur ya adik-adik, kita nyanyi dulu ya sebelum masuk ke firman Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Yuk sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Yuk adik-adik lebih sungguh lagi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Biar sepanjang hari kami Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan,
Kalau kami sebentar lagi mau dengerin firman, biar kami sungguh-sungguh Tuhan dengarkan apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Tuhan ajar setiap kami untuk sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengar kata-kata Tuhan, sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan supaya kami taat Tuhan dengarkan firman dan melakukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Tuhan Little Warrior, Tuhan anak-anakmu yang kau kasihi Tuhan, biar semua fokus Tuhan untuk sungguh-sungguh ketemu sama Tuhan. Kami siap Tuhan dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lido. Hari ini aku mau buat hotdog. Bahan-bahannya adalah roti, saus tomat, keju, butter, selada, sama sosis. Kita membuatnya ya. Pertama, kita akan ambilkan batangnya ke dalam. Setelah itu, kita akan mengambilkan roti-nya ke dalam.